Lebih boros dari Lesti Kejora, Rizky Billar beber uang yang dipakai untuk barang-barang mewahnya. Aktor Rizky Billar akui lebih boros dari sang istri, pedangdut Lesti Kejora. Hal ini diungkap di tengah ramainya sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah, AMKA, yang dibintangi oleh pasangan itu. Sebab, baru-baru ini Lesti Kejora dan Rizky Billar jadi bintang tamu ofisial Klaklik. Kedua orang tua Abang L mendapatkan beberapa pertanyaan dari tim. Pertanyaan menjurus kepada persoalan pribadi Lesti dan Billar. Kala itu, Lesti dan Billar duduk berdampingan. Awalnya, tim mempertanyakan siapa yang paling boros di antara mereka berdua. Hal ini diketahui dari pantauan banjarmasinpos.co.id melalui Instagram @officialkelaklik. Siapa yang paling boros? Tanya tim. Seketika, Rizky Billar langsung menolehkan wajahnya ke kanan lalu melihat sang istri. Kemudian, Billar menunjuk dirinya yang lebih boros. Akan tetapi, tiba-tiba Lesti Kejora bikin pembelaan untuk suaminya. Kala itu, Lesti mengaku jika dirinya juga sering boros. Tapi gak sih, aku juga tergantung, cetus Lesti. Sementara, Rizky Billar mengatakan kalau Lesti Kejora boros untuk kepentingan anak. Kalau istri saya sih lebih ke anak, dia boros, beber Billar. Lebih lanjut, Lesti Kejora mendadak berubah pikiran. Lesti mengatakan jika sekarang suaminya tidak boros lagi. Lesti menjelaskan, Billar mengalami perubahan sejak menikah. Tapi kakak, Billar, sekarang enggak, ujar Lesti. Kakak udah pokoknya udah lewat masa, imbuhnya. Lesti merasa Billar sudah bisa berhemat sejak menikah. Bahkan, semua keperluan Billar kini Lesti yang mengatur. Pokoknya dari pas yang nikah itu udah dede semua yang urusan kayak baju-bajunya udah aku mau pakai baju apa ya terserah gitu, jadi udah gak yang aku mau beli baju ini udah gak gitu, jelasnya. Namun, Lesti mengakui Billar memang masih suka membeli mobil dan jam tangan mewah. Barang-barang itu akan dibeli ketika sang suami mempunyai uang lebih. Palingan misalkan waktu itu aku ada uang lebih aku mau beli mobil aku mau beli jam deh kayaknya gitu, ungkap Lesti. Di satu sisi, akhirnya Billar juga mengatakan hal yang sama. Biasanya, Lesti Kejora lah yang turun tangan membelikannya keperluan sandang seperti baju. Sekarang istri saya benar-benar ngurusin saya dari ujung kaki ke ujung kepala jadi kayak dia sengaja ke mall, kakak aku beliin baju ya, kata Billar. Ya udah terserah kamu deh, sambungnya, biasanya, Lesti menggunakan kartu kredit sang suami untuk berbelanja, ya nanti pakai kartu kredit kamu, Billar, ya gitu, beber Billar, pakai kartu kredit kakak ya, terusnya, sementara, Lesti pun membenarkan ucapan suaminya, iya palingan tahu-tahu udah ada invoice-nya, udah ada laporannya aja udah ada notifikasi, sahut Lesti. Aktor Rizky Billar akui lebih boros dari sang istri, pedangdut Lesti Kejora. Hal ini diungkap di tengah ramainya sinetron Aku Mencintaimu.